into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were riding to midnight. Halo Sobat Amis, ketemu dengan gue Dika. Boleh kali ya? Kali-kali gue nongol di konten ini di channel YouTube Vision for You. Kita ngebahas sesuatu yang gak pernah dibahas sama Marcel. Sekarang gue yang bahas. Kita lanjut ke dalam aja yuk. Kita enaknya sekarang mungkin review yang ijo-ijo dulu kali ya. Jadi biar gak bosen ngebahas ikan terus. Gue sekarang mau nge-review dulu nih Paludarium yang ada di depan, pas di depan toko kita. Ini perkembangan tanamannya itu kayak gimana? Coba kita review dulu. Untuk sekarang, gue mau ngebahas masalah apa sih yang ada di Paludarium ini, terus ikan apa aja sih yang ada di Paludarium ini, terus sejauh mana tumbuhannya ini sudah tumbuh gitu loh. Kan kalau Marcel selama ini menjelaskan hanya ini loh Paludarium gitu, cuman secara detail lah Marcel nggak begitu detail gitu. Kalau gue sekarang di sini akan menjelaskan apa yang gue tahu dan agak detail. Ayo kita ikutin. Ini tanamannya kalau bisa dilihat udah mulai lebat ya. Apalagi jenis ini, jenis pakis-pakis ini, dia tadinya ada di ujung sana, sekarang dia udah sampai turun ke sini. Memang harusnya ada sebagian yang di trimming, cuman gue pikir nanti dulu, karena gue pengen lihat maksimalnya itu sampai seberapa, baru nanti gue trimming. Sama kayak tanaman ini, dia udah mulai banyak berbunga, terus udah mulai gede juga. Terus jenis ini, dia ngerambat udah sampai ke sini-sini nih. Udah sampai kemana-mana. Nanti bakalan gue trimming, nanti pas proses trimming gue bikin konten lagi. Terus kriptantusnya nih bisa di stack nih, yang model kayak gini. Kalau teman-teman di rumah ada model tanaman kriptantus begini, nah dia bisa di stack nih, dicabut aja. Dicabut terus ditaruh lagi, dikasih media tanam lagi di sininya, bisa ditaruh misalnya di sini. Nanti dia akan tumbuh lagi. Jadi bisa diperbanyak. Terus kalau untuk masalah mosnya, memang di sini ada sebagian mos yang agak menguning kalau dilihat. Itu mungkin karena dia dari pengairannya kurang, karena di situ spot kering. Di situ spot kering, makanya dia agak menguning. Nanti sih rencana mau diganti jenis mosnya yang bisa bertahan di tempat agak kering kayak gitu. Dan di sini memang kalau bisa dilihat, yang lain itu bagian basah, yang di sini itu kering dia nih. Ini bagian kering, spot kering. Paling dia terbantu air dari misting yang keluar dari atas itu. Dia kesiramnya dari misting aja. Kalau yang lain kan dari dripping di belakang. Kena, kalau di sini dia kering. Makanya dikasih tanaman-tanamannya yang bisa bertahan di situasi kering gitu loh. Terus apa lagi ya? Misalnya mau ditanya, oh ini. Jenis, ini bisa dibilang jenis melati air ya, banyak yang bilang. Dia tadinya kalau ada foto yang lama nanti gue spill. Ini tadinya pohon ini kecil banget, tanaman ini kecil, sekarang udah gede banget. Terus banyak juga nih tanaman tumbuhan liar gini nih. Ini sengaja belum gue trimming karena nanti mau gue trimming dengan bikin konten. Ini sih sebenarnya tinggal dicabut aja. Terus bisa di sini ada janda bolong. Mungkin kalau janda bolong ini sebenarnya hasil dari stekan aja sih. Gue nggak sengaja nyetek dari tanaman janda bolong yang ada di pot sebenarnya. Gua karena udah kepanjangan terus gua stek, gua taruh di sini dan dia numbuh. Gede, udah panjang banget sekarang sampai ke atas. Dan ini bisa di stek lagi ya. Bisa di stek lagi, dipatahin terus ditaruh di mana bisa dan dia akan hidup. Ada monstera juga di atas. Ini tambahan aja sih sebenarnya. Yaitu dari hasil stekan di pot gua taruh di sini dia hidup. Terus kalau kita ke sekarang kita ke detail airnya ya. Untuk ikannya di sini ada ikan apa aja.
Di sini kita ada ikan geopagus. Ini American cichlid ya, masuknya. Wild ya? Ya, ini wild. Ini yang jenis wildnya. Ada geopagus redhead apajos. Di belakang sini. Ke dalam dia, guys. Nah. Ini dia cichlid, ini jenisnya American ya, American cichlid ya dia. Sama ada discus nih, guys. Discusnya pada di belakang. Nah. Ini discus sekitar 5 inch nih. Terus ada fahaka puffer juga di belakang, cuman pada ngumpet. Itu gunanya untuk makanin keong-keong hama. Sekarang kita pindah ke dalam yuk, kita lihat tank yang ada di dalam, tank settingan yang ada di dalam. Sekarang kita nge-review tank yang ada di dalam nih, posisi sekarang kita udah ada di dalam ya. Kemarin kebetulan gue abis nyeting tank, tema-tema natural lah. Untuk nanti kita bahas lebih lanjutnya untuk ikan apa, diisinya apa. Ini tank umur kurang lebih 1 bulan. Dan umur plantingnya ini baru 2 minggu. Jadi 1 bulan ini gua hitung dari saat hardscaping-nya. Terus cycling 2 minggu baru gua planting. Dan sekarang terhitung udah sebulan berikut plantingnya. Jadi ini tanamannya udah kelihatan beradaptasi ya. Dari ini gua semua tanaman dari tanaman darat. Gue gunainnya tanaman darat kayak dari mosnya, terus anubiasnya, terus tanaman yang lain, subulata, kriptokorin, bucepalandra, itu semua dari tanaman darat. Dan sekarang udah kelihatan dia adaptasi ke daun air. Ini tank ukuran 1,5 meter. Tinggi 50, lebar 60. Ini gue peruntukkan untuk settingan ikan-ikan kecil, jadi kayak rainbow basmani, terus rasbora, terus neon, terus bisa udang-udangan, nanti gue masukin ke sini. Dan ini tank barusan habis gue kuras, jadi mungkin agak kelihatan habis apa, agak sedikit buram ya. Tadi habis gue kuras, gue tambahin bakteri starter untuk perawatan hariannya. Tank ini tuh dikuras kurang lebih seminggu 2 kali. Jadi karena emang masih proses masa setting, awal pra-setting, dan itu memang harus rajin-rajin ganti air kalau untuk aquascape. Ini masuk ke kategori aquascape sih. Dan di sini bakal gue jawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang suka gue temuin. Kenapa aquascape ini di awal setting harus rajin-rajin ganti air? Terutama untuk settingan-settingan laut teh ya. Satu, misalnya kayak settingan yang tanpa CO2 atau low light. Kalau yang kurang CO2, itu bisa diseringin pergantian airnya. Satu, tujuannya untuk menambah mineral-mineral baru dari air baru. Terus kedua, bisa nambah kadar CO2 dari air baru. Terus ketiga, membuang amoniak yang sudah ada di dalam tank diganti dengan air baru. Jadi ada perputaran sirkulasi air barulah di situ untuk memaksimalkan pertumbuhan si tanamannya. Teruntuk dikhususkan untuk tank-tank yang low light ya. Maksudnya low light, low tech. Jadi kayak misalnya penggunaan filternya yang kurang mumpuni, kayak ini misalnya ini gue cuma pakai under gravel. 2 mesin under gravel dan 2 mesin skimmer untuk penyedot atas, untuk pembersih atas. Tapi ini gue tetap pakai CO2. Kayak misalnya pakai under gravel gitu, lebih bagusnya itu lebih sering-sering ganti air sih kalau untuk awal pra-setting. Soalnya kenapa? Dengan secara logikanya, under gravel ini menyaring kotoran ke bawah. Jadi filternya ini ada di bawah. Bukan filter eksternal yang airnya masuk keluar, ke filter luar, di filter di luar dari tank ini gitu loh. Kalau di sini kan under gravel kotoran disedot ke bawah otomatis ke saring di bawah.
Nah itu harus rajin-rajin disifon atau disifon, dibersihin bawahnya biar debris-debris yang ngumpul di sini tuh nggak jadi racun buat tanaman dan ikan-ikannya nanti gitu. Terus ini udah dikasih fertilizer atau belum? Di sini gue jawab belum, sama sekali belum gue gunain pupuk cair atau pupuk tancap, belum sama sekali gue gunain. Karena untuk awal setting sendiri kita harus lihat dulu tanamannya ini udah beradaptasi ke daun air atau belum. Kalau sudah beradaptasi di daun air, itu bisa digunain pupuk cair untuk menambah nutrisinya. Cuman kalau si daun ini belum beradaptasi dari daun darat ke daun air, terus dikasih pupuk cair gitu, dia nggak akan bisa menyerap. Bisa mungkin nggak maksimal penyerapan pupuknya ini, jadinya nanti si pupuk cair ini malah jadi racun buat tank di sini. Kayak misalnya jadi beralga, jadi kotor lah intinya, jadi banyak alga, terus jadi kurang bagus lah intinya untuk air yang masih baru. Gua saranin sih penggunaan pupuk cair, yaitu setelah nanti si tanamannya sudah beradaptasi ke daun air. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa dirutinin pergantian air sama penambahan bakteri starter. Bakteri starternya tuh harus dirutinin biar tanknya ini cepat mature, cepat banyak bakterinya, bakteri baiknya untuk pertumbuhan si tanaman dan baiku juga untuk ikannya. Karena ada yang bilang kan air bening itu belum tentu airnya sehat. Makanya harus diimbangin keduanya. Tanknya bening, airnya bening, kualitasnya juga sehat. Itu yang paling bagus sebenarnya. Terus kalau mau ditanya ini tanamannya isinya apa aja, terus penggunaan kayunya apa aja, bahannya apa aja, substratnya pakai apa. Di sini kita mulai dari awal dulu ya. Dari filternya dulu. Filter di sini gue pakai under gravel 2 mesin dengan ukuran 2500 liter per hour satu mesinnya. Di sini gue pakai 2 mesin. Terus ditambahin mat untuk penyaring di bawah, sama dikasih substrat kayak rumah bakteri, terus bakteri starter bubuk yang untuk di awal setting, terus pupuk dasar, lalu ditimpa soil untuk di belakangnya, ditopping dengan soil. Terus kalau untuk di depan ini gue pakai pasir. Pakai pasir jenis silika ya. Ini produknya dari Aqua Plantasia. Di sini gue pakai semua dari Aqua Plantasia. Dari substratnya, terus soil, pasir, rumah bakteri, bakteri starter. Di sini semua mat Plantasia, Aqua Plantasia. Terus kalau jenis tanamannya di sini gue pakai jenis Anubias, Anubias nana, terus ada Cryptocoryn sedikit. Mossnya ini jenis moss weeping, jenis moss weeping. Terus ada Buchepalandra juga, ada Subulatan yang mirip-mirip kayak rumput. Dia cakep nih buat dibikin kesan natural nih di akuarium-akuarium tema simpel kayak gini. Terus ada Kadaka, Java Fern, terus ada Vallisneria nana di belakang, itu niatnya gue mau bikin jadi background itu kayak rumput panjang di belakang itu, tapi belum tumbuh maksimal. Memang di sini gue nyeting untuk tank simple gitu, natural simple lah dibilangnya lah. Jadi biar temen-temen yang mau main aquascape dengan mudah, terus dengan apa nggak dengan mudah dan nggak susah, ya bisa dicoba settingan model kayak gini. Kayak gini bisa untuk predator, dengan catatan kalau predator kan kita ngeliatnya dia agresif ya, dari dia makannya, terus becandanya itu kan kasar kalau predator. Jadi diusahain hardscape-nya ini jangan ada yang tajam-tajam. Jadi misalnya kayak kayu gitu kan kadang ada runcingnya dikit, ya itu dipotong aja dulu sebelum disetting, dipotong, dibersihin. Kalau bisa sambil apa di amplas dulu tuh bekas potongannya biar nggak ada yang tajam. Takutnya kalau yang tajam dibiarin saat dia makan, becanda, itu bisa luka bodinya, body si ikannya. Kan kasihan. Mendingan di detail dulu, dipotongin, diamplas. Kalau gue sih kayak gitu. Gue juga sering nyeting untuk customer-customer yang pengen tank predator, cuma mau ada settingan kayak gini. Banyak yang nanya bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Ribet atau enggak? Enggak akan ribet. Kalau diikutin prosesnya. Kayak misalnya nanti banyak yang nanya juga, pasirnya nanti kalau ada ikan yang pup, terus fesesnya ke bawah itu gimana? Setelah nanti si tank ini mature, terus
bakterinya udah banyak, udah baik di sini, si feces ini akan kebantu terurai di pasir. Pasir ini salah satu termasuk media bakteri juga, bisa dibilang gitu, bisa dibilang dia ini salah satu media filter yang ada di dalam tank si pasir ini, dengan catatan kalau tanknya sudah mature. Secara nggak langsung nanti dia akan ngebantu filtrasi si feces ini, dia akan ngelebur sendiri. Cuman alangkah baiknya tetap dibantu di sifon lah. Untuk awal-awal dibantu dengan sifon, misalnya kayak si Oscar misalnya pup. Kan kelihatan banget tuh fesesnya. Ya kalau kelihatan, masih kelihatan, diserok aja pakai serokan kecil atau di saat kita water change di sedot gitu. Nanti pasirnya kesedot nggak? Nggak akan. Kalau kita pakai sifon, pakai alat sifon, bisa dicari di online store juga. Cari aja alat sifon untuk akuarium, nanti itu ada. Cara penggunaannya juga pasti ada lah di situ. Terus banyak juga yang nanya, pari bisa nggak kalau ada pasirnya kayak gini? Bisa. Bisa. Pari bisa dikasih pasir kayak gini tanknya. Terus ntar nggak luka? Nggak akan luka kalau pasirnya pasir yang halus. Kayak misalnya pasir nomor 2 atau nomor maksimal nomor 3 lah pasirnya. Jadi jangan yang terlalu kasar. Apalagi jangan pasir malang ya. Pasir malang walaupun halus dia agak kasar loh. Jangan pasir malang. Kalau bisa pak minimal pasir silika. Pakai silika yang Bangka atau silika yang abu, silika putih itu bebas terserah kalian. Itu bisa diaplikasiin buat tank pari. Justru pari kan di habitatnya memang dia ngubur diri ke pasir. Nanti gue spill videonya deh. Pari-pari yang pakai settingan pasir gitu. Justru lebih kayak di alamnya. Terus, iritasi nggak bang nanti kulitnya? Nggak akan iritasi. Dia iritasi kalau ketemu yang kasar-kasar. Kayak misalnya permukaan pasir yang kasar, pasti dia akan iritasi. Akan merah bawahnya. Cuman kalau di tank pasir kayak gini sih, yang halus kayak gini, nggak akan. Gue bisa jamin nggak akan. Soalnya kita yang di depan tadi, paludarium, di situ ada pari black diamond sebenarnya. Cuman karena, ya gue bilang tadi, karena si pari ini demen ngumpet di bawah pasir, dia tadi nggak kelihatan, dia ngumpet di bawah pasir. Gitu. Sekian informasi dari gue. Nanti misalnya ada teman-teman yang mau menanyakan lebih detailnya lagi, bisa langsung ke kolom komentar. Pasti nanti gue bantu jawab. Oke? See you next video, dan salam amis.